Almi, semua pemain-pemain UU, semua pemain-pemain muda di mudah-mudahan di komisi depan ini lebih bersinar lagi dengan catatan mereka tetap rendah hati dan kerja keras. Ini yang patut saya banggakan. Selain kepingin saya berprestasi, saya juga akan berusaha untuk memunculkan pemain-pemain muda ini bisa maksimal. Jadi dari kompetisi terus tadi supaya kembali menang juga setelah main dengan lawan 10 orang. Iya. Yang jelas memang ini satu pelajaran yang bagus untuk kompetisi nanti, paling tidak anak-anak itu selalu tampil konsisten sepanjang dalam kompetisi. Yang berikutnya memang apa namanya, dengan mereka keluar kami lebih banyak mendominasi karena kita jumlah kita lebih banyak dan pemain-pemain lebih sabar dalam melakukan penyerangan. Untuk itu tadi di babak kedua ada 3 gol yang menurut saya semua karena proses. Kita lihat golnya Konate itu memang alhamdulillah selama ini kita latihnya juga seperti itu ya, terjadi di dalam pertandingan seperti itu. Oke. Ada lagi Mas? Iya, Mahmud menurut saya dia kan pemain baru, belum begitu hafal benar atmosfer pertandingan di Indonesia, tetapi menurut saya memang nanti saya akan kasih tahu lah untuk tidak terlalu berlebihan kalau selebrasi. Bagaimanapun juga memang pertandingan tadi cukup tinggi tensinya, rivalitasnya juga cukup tinggi, tapi itu juga pelajaran untuk kompetisi, jangan sampai terulang lagi. Euforia besar ditunjukkan sama kompetisi ya, jelas saya berharap di kompetisi nanti Bonek saya yakin dan saya sangat yakin tetap setia akan mendukung, tapi saya ingin sekali lagi mendukunglah dengan baik, mendukunglah dengan sportif untuk tim Persebaya ini. Bagaimanapun juga Bonek adalah satu apa namanya supporter yang sangat penting buat kami untuk memberi motivasi kami, tetapi sambil juga untuk mendukungnya lebih baik lagi, mendukungnya lebih dewasa lagi, karena bagaimanapun juga kami juga tidak ada artinya kalau tanpa kehadiran mereka. Oke, satu pertanyaan yang terakhir. Tadi di apa setelah permainan jelas tadi Persija saya lihat formasi pertama dia memakai 4-1-3-2, tidak ada sayap kiri ya, sayap kanan tapi dikunci ke kanan, itu memang lebih mempermudah saya untuk bisa keluar dari sebelah kiri pertahanan lawan. Yang berikutnya dengan ditariknya Ivan Dimas, tentunya memang mereka kalah jumlah orang, tentunya ini memperkuat lini pertahanan, tapi justru kami akan lebih mendominasi kalau mereka